Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolve. Dan kali ini gue bakal mainin Ark ini di DLC barunya. Kalian udah pada tahu juga ini DLC Ark Extinction. Ini menurut gue nih DLC-nya keren banget karena ada banyak makhluk-makhluk baru dan map-nya juga kelihatannya bagus. Ini kita tuh ada di tengah-tengah kota gitu nih sekarang. Ini kayak tempat rekomendasi spawn-nya. Terus di luar-luarnya itu kayak tempat bahaya-bahaya gitu. Dan gue di sini main bareng si Jarvis nih. Udah gue tampol. Nah, ya pingsan lah. Langsung pingsan. Mau batu doang. Ayo, sekarang kita mau kemana nih? Ini masih pingsan pak, cari-cari dong. Emang lama ya? Lumayan. Ah lu kagak punya fortitude ya? Oh iya lumayan enggak. Lama. Nih gue kasih Steam Berry. Gue kasih Steam Berry. Dah. Taruh kausan lagi. Di sini ada sungai deh. Muter-muter dulu dah. Kita nyari tempat sekalian buat ini, bikin rumah. Yoi. Ada Dilo. Bentar. Lu udah bikin peralatan-peralatan belum? Belum. Gua bikin pickaxe dulu nih. Nah, sama bajunya mana nih? Ini crafting skill harus gua gedein. Lambat sumpah. Yo, dia nyangkut yo. Apanya Dilonya? Iya tuh. Gak jelas. Dia kagak bisa naik ginian ya? Gak bisa. Levelnya 16 dong. Ayo, tinggal aja. Tunggu. Kita sekalian nyari tempat dulu sama kumpulin bahan-bahan dah. Ntar gua bikin hatchet. Bikin sama spear. Ini dulu baju. Jaga aurat. Jagalah. Gua tampol sama Dilo. Bunuh dah. Aduh, bentar. Gua lagi ngecraft spear tadi. Nah, sekarang udah siap spear-nya. Saatnya balas dendam. Dilo mentem mati. Nah. Kita ngelut daging pakai kapak. Ntar gua ngelut hide-nya. Nah, ayo. Aduh, udah lama gak main Ark. Kaku. Ayo, ikut gua. Tunggu. Kita cari bahan. Cari tempat bikin rumah. Yoks. Ntar gua sambil upgrade speed dah. Ayo, Jar. Ayo. Sini. Sekalian keliling-keliling. Oh ya, di sini gua pakai engram unlocker nih, pakai dari mod. Soalnya gua males mencet-mencet engram, ribet. Ayo kita langsung aja cari tempat. Yuk. Apaan? Gua mau mencet plus sambil lari biar auto. Gak bisa lah. Beda game. Ini Dilo bunuh-bunuhin aja yang ada. Rese. Nah. Sabar bikin kampak. Wah, ada defense unit. Ini robot-robot tuh baik ke kita ya? Lu di mana dah? Baik. Ayo. Kita bikin rumah di mana enaknya nih? Cari rumah tempat. Air lah. Ini di sini-sini ada yang aman juga, yang deket-deket defense unit nih. Ini robot banyak amat lagi ngapain dah? Biasanya lagi mukulin dino lain. Oh, ngekroyok. Dia ngekroyok ini laba-laba Araneo. Iya. Wah, berarti di sini tempatnya rekomendasi banget dong. Soalnya ada defense. Ada satpam ini, satpam kota. Ada listrik-listriknya dah, defense unitnya. Ini ada metal juga di sini. Ini ada mayat nih. Mayat siapa? Mayat laba-laba ya? Tego. Oh, ambil tuh ada primate-nya. Ini mayat laba-laba dapat kitin loh. Lumayan. Lumayan. Banyak kitinnya cuy. Kita nggak perlu nyari kitin lagi nanti. Ini mayat apa nih? Oh, laba-laba. Laba-laba. Ini ada mayat dodo. Kasian dodo dibunuh. Ini mayat apa nih? Dada kita cari tempat dulu aja dah. Ini di sini keren nih. Sini lah. Ini tempat sini. Mau nih? Rumahnya di sini aja nih. Sabi. Nih bagus tempatnya. Yoi. Ada ginian lagi. Besi. Oh, nggak bisa di-loot. Ini lampu bisa di-loot deh kalau nggak salah. Iya bisa, lampunya bisa di-loot. Jadi dapat apa? Dapat kristal sama elemen dust. Elemen dustnya dikit.
Oh, ini bisa di-loot gak nih? Oh, bisa dong, dapat kristal dong, langsung. Aku baru tahu bisa melihat lampu. Elemen dasnya 5. Ini kira-kira fungsi elemen das buat apa ya? Ini baru nih. Oh, bisa dijadiin elemen kalau elemen shard. Di. Woi, mau. Ada nyamuk. Bantu tampolin dah. Dah, rata. Ayo kita bikin rumah di sini. Dari batu. Lo mau dari apa? Dari stone aja dah, biar aman. Kalau dari kayu ntar diserang ini. Oh iya. Waduh, stone gua dikit. Farming dulu. Gua udah nyari tadi. Yaudah. Ini kalau mau farm cepet, gedein melee damage lah. Biar nambah banyak. Oh, ngaruh ya? Ngaruh, biar makin cepat harvestnya. Bukan nambah banyak, makin cepat salah. Mau bikin rumah kecil dulu atau gede atau gimana? Medium. Medium dulu ya. 4x3 atau 4x5. Nih gue buat fondasinya dah. Lah cuma bisa buat 4 lagi. Oke, jadi ini rumahnya udah jadi. Ini rumah masih kecil sih. Karena ini kayaknya bakal jadi rumah sementara aja. Gue belum ada niatan buat bikin base-nya di sini. Jadi kapan-kapan mungkin gue bakal pindah base. Tapi sementara gini aja rumahnya pakai batu dan nggak terlalu gede. Gentengnya aja belum kelar semua nih, masih ada yang belum ditutup. Ntar aja gue ngelanjutin rumahnya. Oh, di sini bisa bakar metal apa nih? Scrap metal apa anda? Berarti dari ini ya dong. Scrap metal ingot bisa jadi scrap metal. Oh, gue baru tahu. Nah sekarang kita dari extinctionnya. Iya dari extinction kita lanjut. Ngapain ya? Mau ngetem loh. Mau nggak? Terlalu. Gue bikin mid spoiler nih kalau mau. Ayo. Nih. Tapi belum ada mortar ya buat bikin narcotics. Ini gue bikinin deh. Bikin mortar dah. Mortar. Gue kurang batu. Lo ada kan hide? Ada. Bikinin mortar. Gue bikin daging basi dari mid spoiler nih. Udah kebakar. Kok yang ini gak basi? Nah udah. Narcoberry cuma ada 59. Gua, lu ada banyak. Ini gua farming dulu deh. Ada 98. Udah lu bikin belum mortarnya? Udah. Udah. Mana-mana. Taruh aja cepetan. Ntar gua bikin bow dulu nih. Siapin panah. Aduh, crafting speed gua kecil banget. Ini gua upgrade ya, tadi ada upgrade point banyak dari bikin rumah. Nah 400 nih cepet harusnya. Movement speed juga gua gedein 200. Oh lu pake meja. Ini gua setengah-setengahin ya. Yang satu di sini. Yang satu di sini. Wah cuma 9 sama 9 jadinya. Ini agak lama. Nggak tahu. Kita ayo yang buat bikin biko smithy ya. Yang bikin apa? Bikin-bikin. Iya, smithy itu kan pakai metal. Metalnya udah jadi, Mak. Udah. Ini udah gua buat. Kita tem ini aja yuk. Hewan-hewan berry dulu kayak trike gitu-gitu. Yuk. Tuh lo ambil narcotics di ini dah. Yang kanan, mortar yang kanan. Gua ambil yang di kiri nih. Gua bikin trank arrow. Oh, arrownya belum gua buat. Bikin 100 dah. Arrow bahannya murah soalnya. Crafting skillnya juga cepet. Arrow jadinya gampang. Sekarang gua bikin trank arrow cuma jadi 7 nih gua. Lu jadi berapa? Belum buat. Ayo. Ini kapak gua mau hancur belum di repair. Oh, bisa repair langsung di ini. Kecil banget tulisannya. Oh, stone gua habis. Ayo Jar. Apa-apa? Ayo. Ayo ngetem. Woi. Ayo sobat. Gua bikin bola dulu dah. Oh, bahannya kurang stone. Gua bikin stone. Bikin stone cari. Mana ya?
Ini gua harus ngafalin mapnya dulu nih. Koordinasi rumah tuh di 4550. Oke, 4550. Ini jangan sampai lupa nih. Soalnya kalau kebiasaan di map baru gitu, gampang lupa ini. Posisi markas sering hilang jadinya. Ayo lo ikutin gua aja ya nanti. Gua udah mulai gerak nih. Gua udah bikin bola sama trank arrow. Lu pakai arrow biasa ya? Iya, trank arrow. Pakai bow biasa maksudnya. Tapi di sini kayaknya kagak ada hewan dah. Ini defense unitnya rusuh banget loh. Hewan apapun dibunuh. Sama ada satu hal yang gua pingin tahu dah. Ini kira-kira kalau kita nge-tame dino diserang gak ya sama defense unitnya? Gak tau dah. Eh lu mana dah? Ini OTW. Mana? Woi. Ayo. Sini ikut gua. Kita coba ke atas itu tuh. Ikutin aja. Movement speed lu berapa? Tuh kan. Lihat hewan pasif aja diserang loh. Ini gua movement udah 200 nih. Nah. Lu berapa dah? Lah hilang lagi lo. Oh itu itu. Ini gua. Ayo ayo kita sini nih ke atas. Semoga aja kita nyari dino ketemu yang bagus. Itu ada drone lah. Iya ada. Kalau di dalam ada. Atau kita sekalian keluar ya? Mau keluar-keluar. Di sini kayaknya ya, semua emang dino dibunuh deh. Di luar semua dino yuk. Tapi ini steak gua enggak dibunuh. Atau bakal dibunuh tuh bentar lagi habis bunuh kura-kura. Itu defense unit rusuh banget loh. Wah, di luar ada corrupted stego gitu-gitu, itu bahaya loh. Itu emang jahat kan? Dia nggak bisa di-tem. Iya, bentar. Woi, Jar. Gece. Sini. Kita cari di mana nih enaknya? Petera aja nggak ada loh. Di luar. Ayo keluar dah. Ada corrupted nggak apa-apa nih. Eh nggak bisa keluar, ada temboknya. Lewat sini lah. Oh itu pintu ya di sini. Oh keren juga. Harsh condition cause increased food consumption in waste. Apa tadi tulisannya? Wasteland. Di sini kita bisa kelaparan cepat loh. Atau apa? Iya, increased food consumption. Kita di sini laparnya cepet jar, hati-hati. Ini ada Argentavis, ada Kalajengking. Ada cacing raksasa yang baru tuh. Lihat dah. Mana? Sini ikut gua. Aduh, corrupted ptera nyerang ptera, rusuh banget. Dia ngejar-ngejar loh. Sini jar, kita temtera aja dah. Yuk. Ntar gue bolain, Ini mas kali tembak, pingsan dia. Tuh, pingsanin. Headshot. Udah. Kok belum pingsan? Nah, satunya gue pingsanin juga nih. Biar kita punya dua, bisa keliling. Oh iya. Nah, ini cukup sekali headshot. Harusnya sih udah pingsan dia. Kan? Nah. Pingsan dulu. Iya. Ini kasih daging dulu. Mana ptera lo? Oh, udah. Ini tunggu sampai ketem dulu deh. Oke, ini pteranya udah ketem. Tapi kita belum punya bahan buat saddle-nya. Ptera gua kita butuh height-nya kurang. Lu ada height enggak? Ada. Lu cukup height-nya? Ada. Berapa? Udah banyak. Berapa? Gua udah bikin. Oh, lu udah bikin saddle-nya. Gua malah pakai pickup relic. Taruhin dah saddle-nya. Nah. Mau keliling-keliling bentaran enggak sambil lihat-lihat? Ini ada gas. Dibunuh aja nih. Gas bag jangan dibunuh. Tahu-tahu tebel, kalau enggak kita nyari nanti buat item. Ini banyak loot-lootan tuh di bawah, lihat dah. Oh iya. Aduh, ini darah harus di-upgrade banget. Itu ada segerombolan corrupted ini. Apa tuh namanya? Corrupted Pteranodon nih. Tiga terbang.
Oh iya. Sini sini. Kita keliling-keliling sini-sini dulu deh sambil lihat-lihat dino. Oh, lihat nih ada cacing 2. Ntar di sini ada tanahnya merah nih. Kenapa ya? Ada teks tego cuy. Dino event. Oh iya. Ntar gue pengen lihat-lihat mapnya bentar dah di sini. Ini ada, keren banget dah. Oh di sini ada beruang. Tarung sama Tilakoleo. Ini ada resort-resortan baru nggak ya? Yang kayak elemen share tadi tuh. Coba ke atas ini berani nggak? Buset ada T-Rex langsung loh. Wah keren. Ini ada barrier nih. Oh bukan barrier bisa masuk. Tembus ke snow gitu. Aneh banget dah. Jar coba lihat. Lu di mana? Woi. Nih, coba masuk. Eh, itu hewan bahaya sumpah. Tuh. Yang ini nih, lihat Jar. Ini yang gua bilang tadi keren banget. Mana? Tuh. Namanya mana apa gitu nih? Di bawah nih. Yang tarung sama mamut. Tuh. Habis staminanya. Tuh. Dia terbangnya serem banget. Tuh, terbangnya tinggi banget. Buset. Tuh. Ih keren banget, itu kapan-kapan bakal kita tend tuh. Ada cepet stamina banget. Stamina gue juga habis. Regennya cepet gak? Cepet Wah ada tech T-Rex. Oh itu ada suara Snow Owl nih, ada Snow Owl. Dino keren juga. Ini Extinction hewannya keren-keren dah parah tuh. Snow Owl lawan tech T-Rex. Tadi yang suara-suara S lo denger? Denger. Dah mau langsung ke markas aja gak? Ayo. Kita udah dapat Terra 2 mah udah bikin markas. Oke guys, mungkin sampai sini dulu petualangan gua di Ark Extinction kali ini ya. Ini mungkin durasi di episode pertama enggak terlalu lama, ini di bawah 20 menit karena masalah waktu si Jarvis ya, dia enggak bisa lama-lama. Isinya mau dipakai. Ini soalnya ngerekordnya udah malam. Nah, tapi di episode 1 kali ini gua udah berhasil bangun rumah nih bareng si Jarvis. Walaupun rumahnya belum jadi gentengnya tuh. Atau nggak usah dijadiin ya? Nggak usah lah. Kayaknya nggak usah deh. Kita naro Terra aja di sini. Soalnya kita kan bakal pindah rumah juga. Di sini gue kayak ngerasa kurang enak. Soalnya kan ada defense unit di luarnya. Dinonya sedikit. Iya di daerah sini dinonya dikit. Aman sih aman. Tapi dinonya dikit. Kalau di luar bahaya. Cuma kalau kita udah kuat di luar udah aman. Sama kalau ada satu masalah yang gue takut lagi tuh. Gue takutnya defense unit tuh nyerang temp dino yang kita punya. Misalnya kita punya Terra nih. Iya. Ntar diserang gak ya robotnya tuh. Nah terus ini Terra yang tadi kita temp tuh ada 2. Gendernya male sama female nih. Kalau ada yang mau ngasih nama silahkan komen aja di bawah. Dan kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah. Dadah.